Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurul Adilah binti Alias akan mengajar anda sains pada tahun ini. Anda semua boleh panggil saya Cikgu Dila. Jadi untuk topik pertama, kita akan pergi kepada pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Untuk topik ini, saya akan menggunakan slide PowerPoint. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai sains dan adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Ini merupakan antara contoh fenomena semula jadi dalam sains. Yang pertama adalah kilat, yang kedua kejadian pelangi, keempat titisan embun, yang kelima adalah matahari terbenam. Antara contoh lain yang merupakan fenomena semula jadi adalah letusan gunung berapi. Seterusnya, apa lagi yang anda tahu? Salji, hujan dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh fenomena semula jadi yang berkaitan dengan sains. Jadi, apa itu sains sebenarnya? Sains merupakan disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Ini merupakan aktiviti yang berkaitan dengan sains. Yang pertama, penggunaan gadget, penggunaan komputer dan laptop. Dan sains ini penting dan dia ada dalam kehidupan seharian. Kenapa saya cakap sains ini penting? Mari kita lihat gambar-gambar ini. Yang pertama, bangunan pencakar langit. Yang kedua, satelit TV. Yang ketiga, kaedah hidroponik. Yang keempat, vaksin. Jadi, keempat-empat ni menyumbang kepada beberapa kemudahan kepada kita. Contohnya, bagaimana pencakar langit ni menyumbang kepada kepakaran dalam bidang kejuruteraan. Manakala satelit TV memudahkan komunikasi antara kita semua. Dalam bidang pertanian pula, contohnya kaedah hidroponik. Ada lagi kaedah lain seperti racun serangga. Apa lagi? Selain racun serangga, apa yang anda tahu? Ya, betul. Selain racun serangga, sains juga penting seperti penemuan baja untuk pertanian. Antara dalam perubatan pula, sains penting dalam contohnya kaedah vaksination, vaksin ni, antibiotik awak tu, ubat-ubatan. Itu adalah contoh kenapa sains penting dalam kehidupan kita. Jadual ini menunjukkan antara bidang-bidang yang termasuk dalam sains. Jadi, anda boleh baca jadual ini dalam buku teks anda pada muka surat 6. Dalam buku, buku teks, jadual ini diletak dalam peta minda. Jadi antara perkataan yang mungkin anda tak faham dekat sini adalah hidrometeorologi. Hidrometeorologi ni maksudnya adalah kajian mengenai hidro. Hidro ni maksudnya air. Kajian mengenai air dalam meteorologi. Maksudnya dalam cuaca dan iklim. Contohnya banjir, tsunami dan sebagainya. Ini merupakan kerjaya-kerjaya
dalam bidang sains. Dia terbagi kepada empat: fizik, biologi, kimia dan geologi. Okey, untuk ahli oceanografi ini, oceanografi merupakan ahli yang mengkaji apa? Ocean. Ocean ni adalah hidup. Oceanografi, ocean adalah laut. Maka oceanografi adalah kajian mengenai hidupan dalam laut. Anda juga mungkin tidak faham mengenai mikrobiologi ni. Mikrobiologi ni merupakan ahli saintifik yang mengkaji mengenai kuman-kuman dalam kehidupan kita. Forensik, contohnya forensik ni yang mengkaji tentang kematian, maksudnya postmortem. Setiap kali ada kematian, contohnya seorang tu kena bunuh, ahli forensik lah yang akan kaji punca kematiannya. Boleh? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Perkongsian saya sampai sini sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye, jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.